di PNM untuk menjadi salah seorang atau mungkin tiga orang daripada setiap negeri dalam sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi Negara di bawah JPM. Itu satu yang saya rasa perlu, sebab saya rasa mereka banyak sangat idea yang boleh dibawa, dibincangkan dan diperhalusi demi ekonomi kita lah, insyaAllah. Itu saja. Bagus. Tapi kalau ini saja, dia memerlukan saluran politik juga dan interaksi tadi, itu kita bawa. Interaksi dengan Perdana Menteri, pengalaman saya, kadangkala bertemu, tak ada apa-apa orang. Sebabnya mungkin pegawai dia tak cantik. Bila dia balik ke pejabat, sudah tersingai. Singai itu artinya di sana tak ada, sini pun tak ada. Oleh itu, apabila kita berjumpa dengan Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri, yang mana hari ini tak ada, kita harus susul dengan surat dia, kemudian nyatakan bahawa permohonan ini kita letakkan atas sekali. Tadi saya kadang kita bertemu dengan PM mengemukakan dana amanah tadi, misalnya mula-mula beliau akan kata sesikit kita duit. Itu biasa. Kita susul balik dengan dia punya justifikasi. Jadi kalau Belaka kata tadi kita nak masuk dalam majlis ekonomi itu, taklah berat sangat. Yang saya nak cadang ni, PM kena bawa seorang masuk jadi Dewan Negara punya ahli. Jadi sekarang saya cerita sikit. Sekarang ni nak jadi yang berhormat senator, kalau anda sokong aku, aku kasih sama tu. Itu. Ini dah salah dari segi artikel 45. Salah. Sebab di artikel 45 kata hendaklah mewakili sesuatu sektor, antaranya pertanian, perniagaan, industri, perkhidmatan awam, seterusnya budaya dan seni. Semua 6-7 ada di situ. Tadi masuk ekonomi. Apa salah kalau Dewan Perniagaan Melayu membuat satu memo, satu wakil di sana perlu wujud. Dan ada juga cadangan daripada rakan saya daripada Melaka supaya diwujudkan jawatan-jawatan penting untuk Dewan Perniagaan dalam, terutama dia beri institusi untuk ekonomi orang Melayu. Dulu saya ingat pada zaman Pak Lah dulu dan zaman Tun Mahathir, Dewan ni dipandang mulia lah. Kenapa kita dilibatkan untuk mengubah dasar ekonomi baru, kita adakan berbagai-bagai problem lah dalam melibatkan Dewan. Tapi akhir-akhir ni memang Dewan ni ditepikan. Masalah dia Tan Sri Datuk ni mentaliti mungkin Melayu sendiri. Because kalau kita menyuarakan pandangan usahawan Melayu dari bawah ni secara terus, secara ikhlas, bukan kita menentang kerajaan. Sebenarnya ada dasar-dasar kerajaan tu yang menekan kepentingan orang Melayu. Dan ini tidak digemari oleh pemimpin UMNO, sorry, pemimpin kerajaan terutama. Baik daripada Bersatu dulu kan, daripada UMNO kan, daripada PAS kan, semua parti yang memimpin, bila kita buat dasar yang betul, contoh PPRM, saya rasa ni Tok Okey ada kat depan ni, banyak benda-benda yang Tok Okey beritahu tu betul. Tapi kalau market nama Tok Okey dekat menteri-menteri, dia orang tak suka. Because dia kata Tok Okey ni very vocal. Begitu juga presiden kita Dewan. Kita punya ni Timbalan Presiden RCI dulu, Tuan Haji dipilih atas kaliber dia sebagai auditor. Tapi bila dia bercakap yang benar, pemimpin tak suka. Hari ni saya yakin kalau kita bawa minta 50 juta pada dekat dia, belajar ketolak. Kenapa? Dia beranggapan kita ni parti pemangkang dan mereka nakkan suara-suara lunak saja supaya mereka seolah kita ni mesti menokong government of the day. Jadi kalau Tan Sri berada di puncak, di tempat yang sepatutnya Tan Sri boleh menyuarakan pandangan kami ni, saya minta Tan Sri bantu. Beritahu dengan PM, beritahu dengan Azmin, kita CTPPT, kita bantah, kita pun hampir-hampir dia nak tirikan. Mujur Perdana Menteri campur tangan, bantu kita. Ini bukan ceramah ni, saya nak cerita sikit. Yeah.